Jadi nggak usah pikiran, ah nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Nomor 49 mulai dari ayat 10 banyak pesan-pesan dan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan sebelum saya membaca, saya ingin menjelaskan satu hal. Saya semalam bersama istri sudah menuliskan wasiat. Di dalam tulisan itu, walaupun saya lahir besar di kota suci Madinah, tapi insya Allah siap mati di Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semalam saya sudah membeli kafan, kain kafan, dan saya sampaikan kepada istri, jangan tunggu saya pulang sambil ini persoalan dituntaskan dan diselesaikan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من
أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم
jalan. Ayo Pak, cari selamat Pak, cari selamat. Ulamanya para TNI di situ ada Habib Rizik. Masya Allah, masa di situ ada kami tahu mereka panik, tapi bukan begini caranya. 2 juta mereka tanpa peperangan yang berarti mereka serang membabi buta seperti itu. Kami ingin menjaga para ulama, tapi kondisinya Bapak tahu sendiri, gas air mata ada yang muntah-muntah. Sekarang yang penting cari aman dulu, ya. Cari aman dulu. Tapi nanti apa kita kami mau diamkan Habib di sana, Pak? Ulama di sana, Pak. Apa kami mau bahayakan Habib kami, Pak? Apa Ustadz ayo, Pak, Bahtiar Nasir di sini? Bahtiar Nasir dibawa ke sini, Ustadznya. Tadi terkena. Ustadz Jabir Ali Arifin terkena. Sekarang polisi menembaki kami, Pak. Oke, biarkan. Kemarin Bapak. Panglima bilang begitu. Tolong, Pak, jangan sampai terlambat, Pak. Wanita banyak, Pak. Wanita anak-anak tadi saya lihat pada satu orasi. Anak-anak SMP. Kami lebih kecil di bawah. Kami cuma ingin konstitusi ditegakkan. Apa salah kami? Kami minta hukum ditegakkan. Kami hanya percaya TNI saja. Itu saja, TNI. TNI yang kami semua harapkan. Kalau mereka sampai berani melontarkan gas air mata ke sini, berarti teritorial Bapak juga mereka tidak hargai. Seperti Pak, masih ada di situ. Ayo bergerak Pak, hentikan itu penembakan Pak. Beri waktu kami berpikir dulu. Baik. Kita kan nggak usah ya. Kita kan nggak bisa langsung. Kenapa dari kami Pak di sini ya? Tapi jangan sampai terlambat. Yo, Pak. Iya. Yang penting sekarang, sekarang yang penting itu cari aman dulu. Biar kami berpikir dulu tak sampai ke pengadu saya. Ada apa? Ada di sini masih belum. Masalah saya tadi kan mau diturunin. Kalian jaga nggak usah dulu. Nggak sampai waktu itu usah ya. Dia loncat Pak tadi. Pas begitu polisi tembak-tembak gas air mata, kita kalang kabut. Kita kan baru-baru
baru tahu kalau demo itu seperti itu. Kirain nggak seperti itu. Kayaknya itu jahat banget dah. Kalau menurut saya itu pribadi jahat banget. Kenapa? Oh, kayaknya itu bisa mati orang kalau nggak tahu. Bagusnya saya juga bawa air itu. Ternyata obatnya air. Kalau misalnya kita nggak sedia air bisa mati orang. Kayaknya ada juga mungkin korban gitu. Karena banyak orang tua di sana. Banyak perempuan. Kami yang menolong dia. Kami jauh. Bukan daerah, bukan satu daerah. Tapi karena memang kami sudah didetes sebagai muslim, kami ditolong. Abang Bapak, datang dari mana, Bang? Saya dari Bogor. Kalau dari Abang? Kayoran. Saya nggak kenal. Kayoran ya, Pak? Kayoran. Tapi kami Abang? Seperti saudara. Saya Jatimbarat. Selama minggu. Ya, mudah-mudahan lah perjuangan ini ada hasilnya. Barusan di serang oleh gas air mata aja. Oh, kita terpaksa mundur. Karena kondisi sangat sulit buat kita. Yang saya pikirkan tidak mengerti aja dengan kondisi seperti ini kok presiden kita justru tidak memberikan statement apa-apa. Justru ini membuat kita kecewa dan gusar. Rencana kami kita akan tetap bertahan di sini sampai memang ada keputusan dari pemimpin kami Habib Rizik. Pak, kalau bisa, Pak, alat-alat kita di pos banyak, Pak.